Jadi menurut Pak Herman, mereka itu orang jahat atau bukan? Kalau yang saya lihat sih, mereka sebetulnya orang baik. Permasalahannya, karena kalau saya analisa apa dari pengalaman-pengalaman, mereka sudah mampu bergerak ke bumi, berarti kan lebih canggih. Ya, satu Terus itu. mereka juga sering kali mungkin mencuri-curi manusia untuk mencari data manusia. Tapi buktinya mereka mengembalikan lagi manusia Oh, itu, mengembalikan. mengembalikan gitu, dibalikkan lagi. Terus dalam posisi saya sedang pingsan tuh, saya ingat memori-memori dari sejak kecil. Oh gitu, jadi Jadi dimasukkan ilmu gitu ya. semacam saya mengingat memori sejak kecil, entah mereka sedang mencari mencari ngambil data atau bagaimana, dengan cara seperti apa nggak tahu gitu. Ya ya. Kayaknya jadi saya semacam mengingat masa kecil, Iya. atau mungkin di sana mereka mencari datanya, Oh. dari data individu. Itu pengetahuan Bapak bagaimana menurut Bapak setelah mereka memeriksa kita ya? Iya. Apa bertambah atau pengetahuan Bapak? Ya, perbedaannya jadi paradigma berpikir saya tuh jadi lain dengan cara berpikir orang lain pada umumnya, Pak. Oh gitu. Ketika memandang sesuatu gitu. Ketika orang memandang A dari depan, kalau saya memandang A itu dari samping atau pipih gitu. Oh, ya apa aneh ya? Gitu ya. Akhirnya orang-orang menganggap saya aneh, dan sejak itu pengalaman itu nggak pernah saya ungkapkan karena takutnya dianggap saya gila. Oh, gitu. Saya Iya, dianggap iya. gila nanti. Jadi itu tahun berapa tadi? Tahun Kejadiannya? 98 setelah sekolah, keluar sekolah, keluar sekolah Santai. 97, Ya. 98 nganggur, 96, 97, Iya. dari situ tahun 98 setelah nganggur saya keluar itu malam-malam. Lalu apa lagi yang Bapak lihat di dalam pesawat? Ya kalau di dalam pesawat sih biasanya saya melihat cuma ada ruang kaca yang setengah lingkaran. Ya. Terus di samping-sampingnya juga terdiri banyak kaca-kaca yang bisa tembus keluar, apa, keluar gitu, tembus keluar. Terus ada semacam partikel ruang kosong ngeplong gitu ke Ya, atas, ya. bundar gitu. Dan saya bisa melihat, dari sana saya bisa melihat ketika bumi ditinggalkan dengan sebentuk sebesar bola itu Oh, terlihat sampai sebesar bola bumi itu ya, ya. terlihat. Cuma dari situ saya pingsan lagi. Ya. Dan saya dari situ ya itu, jadi memori saya itu seolah-olah sedang diputar, kayak sedang kaset diputar, kayak kaset sedang Ya, diputar ya. memori gitu. Saya dari kecil tahu, ingat-ingat, Oh, gitu ya. jadi kayak lagi mimpi gitu. Terus terus mereka semacam apa gitu ya, melihat, nggak tahu menyinarkan apa gitu ke kepala saya atau apa, tapi saya tuh jadi pingsan terus ingat memori-memori kecil gitu. Di kepala Bapak ditempel alat nggak? Enggak, kalau di kepala cuma Enggak. semacam didekatkan ke ini aja, Oh, dekatkan aja. ke kayak semacam cahaya, Ya. didekatkan cahaya, tiba-tiba cahaya teh terus gitu, kan kaget lagi, Ya. udah kaget gitu teh, entah mungkin posisi saya tidak sadar, tapi saya seperti ingat masa masa-masa lalu gitu, sampai besar waktu itu gitu, waktu Jadi diterkil. kejadian ini berapa dua berapa belas tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu ya Iya. kejadian ini. Nah sekarang apa gimana keadaan pengetahuan apa? Ya, kalau pengetahuan yang saya Setelah tahu kejadian itu. setelah kejadian, kalau secara formal mungkin sekolah saya cuma SMP gitu. Ya. Lanjut ke pesantren gitu. Kapasitas pesantren mungkin orang juga hanya menganggap ya Ya, pesantren ya. biasa gitu. Ya, ya. Tapi ketika saya berbicara atau ngobrol dengan orang-orang, bahkan ada yang sampai mengatakan kalau saya itu mungkin dianggapnya pernah kuliah gitu. Oh gitu. Padahal mungkin saya nggak pernah kuliah atau pernah sekolah tinggi gitu. Hanya mungkin wawasan dan paradigma itu dari sejak itu agak sedikit mempengaruhi dan perubahan akal pikiran saya gitu. Iya. Sementara, sementara ada orang yang pernah sih saya juga sekali sebetulnya mengatakan kepada orang untuk mengambil pendapat darinya. Iya. Mereka menganggap kalau itu adalah semacam jin atau semacam iblis. Tapi saya mengasumsikan kalau jin dan iblis tidak mampu membentukkan dirinya dalam bentuk kapasitas benda. Ya. Itu Yang gerak. begitu pesawat itu apa namanya kembali lagi ke bumi ya. Bagaimana itu proses Pak Suherman itu dikembalikan ke bumi itu gimana? Posisinya saya semacam kayak jatuh lagi dalam posisi yang jatuh ke bawah gitu, sangat
kalau istilah sebenarnya ngejengkang gitu, tiba-tiba jatuh ke bawah yeah. Ping, seperti di tempat yang semula lagi, di tempat yang semula lagi, tapi posisinya dalam posisi kembali sadar. Dan ketika saya lihat lagi ke atas, si bintang itu udah melesat. Oh iya, udah, si pesawat tadi sampai udah, jauh ya? Iya, melesat lagi, udah sampai tidak terlihat lagi. Mungkin semacam tangga cahaya gitu ya? Iya. Semacam tangga cahaya. Semacam tangga cahaya kayak gitu, terus tiba-tiba hilang lagi. Di kepalanya gitu. Meninggalkan. Dan dari kejadian itu sampai sekarang saya nggak pernah berani untuk buka mulut karena takutnya dianggap gila nanti iya. Atau mungkin takutnya gini dianggapnya, mungkin saya yang mimpi atau apa gitu. Nah sebagai sebagai orang keluaran pesantren ya, Pak Suherman ya percaya nggak ada makhluk yang lain selain manusia? Ya saya sangat percaya sekali kalau ada makhluk yang diciptakan Allah selain manusia iya. Karena Quran pernah mengatakan bahkan di dalam hadis-hadis ataupun bahkan di dalam kitab Injil ataupun Taurat iya. Dikatakan sesungguhnya wa ma khalaqakum min samawati wal ard. Jadi di antara penciptaan langit dan bumi Allah menciptakan makhluk-makhluk lain yang sejenis dengan manusia. Hanya saja manusia mungkin diciptakan sebagai makhluk yang lebih sempurna ya, ya. Dalam kapasitas ya, ya. Tubuh dan spiritualnya. Itu yang membuat magnet bumi menjadi lebih indah dan lebih dikunjungi oleh mereka. Iya. Jadi memang apa pengalaman ini pengalaman yang betul-betul setengah sadar ya. Iya. Setengah sadar ya. Jadi istilahnya barangkali kalau kita memperbincangkan ini pada orang lain, tentu saja orang lain banyak yang cerita saya kan. Iya. Ya, jadi mungkin dihipnotis dan sebagainya kan begitu. Ya. Nah setelah kejadian yang sangat aneh tadi itu. Bapak gimana perasaan Bapak? Perasaan hati jiwa Bapak itu gimana? Iya, saya semacam ada gangguan tidak? Setelah itu saya tidak merasa ada gangguan kejiwaan atau apapun iya. Tapi malah saya merasa ada semacam ketenangan batin yang berbeda. Karena karena di satu sisi ketika orang masih tidak percaya bahwa Tuhan itu Maha Besar, di sisi lain, saya sudah melihat bukti kebesaran itu. Artinya Tuhan itu ternyata tidak bisa dijangkau sama sekali oleh daya nalar kita. Bagaimana dia menciptakan miliaran dan triliunan jenis makhluk yang berbeda-beda tapi memiliki fungsi yang sama seperti manusia gitu. Iya.